Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to Rara Queen Channel. Guys, hari ni korang masak apa? Rara ni dah tak tahu nak masak apa. Memang always lah korang nampak Rara ni masak asam pedas. Tapi kali ni yang peliknya Rara masak asam pedas udang. Sebab dekat dalam peti ais tu ada udang. Nak rasa macam mana rasa masak asam pedas udang. Jadi ni first time Rara masak asam pedas udang. Yang ni pula Rara buat chicken popcorn menggunakan tepung goreng ayam bestari. Memang sedap guys, sama ada korang pakai tepung yang flavor pedas ataupun yang tak pedas. Ha, inilah kejadiannya makan tengah hari saya. Udah masak asam pedas yang pelik ni bersama popcorn chicken. Ini pula syukur alhamdulillah, rasa sedap dan kenyang. Guys, korang tengoklah kipas Rara ni. Rara baru bersihkan beberapa hari yang lepas. Sekarang dia dah banyak dah habuk-habuk sangkut kat kipas tu. Malam ni suami Rara akan balik bercuti, jadi Rara bersihkanlah kipas ni. Kalau kipas ni tak dibersihkan, terlambat dibersihkan, Rara sendiri pun tak selesa nak tidur. Kalau Rara tak bersin, Rara mesti macam gos-gos hidung tu, gatal kan sebab habuk kan. Then bersihkanlah sebelum suami saya balik. Tapi itu pun masa suami Rara balik pun Rara baru siapkan sekerat jalan kipas ni. Then suami Rara suruh Rara masak. Jadi Rara masak, dia yang continue basuh kipas ni. Terima kasih sayang. Inilah hasilnya nasi goreng udang cili padi untuk suami Rara. Dan terima kasih kepada suami yang tolong Rara sambung cuci kipas. Bawa korang pergi jalan-jalan. Jalan-jalan dekat Pantai Kerai, bang. Oi sayang, dia tak boleh merempit dia lah. Dia nak abang insya saya. Ni boyfriend baru saya tau. Ya saya. Sadu ke tak sadu? Tengok ada bendera apa kat motor ni. Haa, Rara tunjuk eh. Kau malam minggu, kalau hari ahad dia memang tak ramai orang. Yeah.
Masukkan jari macam tu. Okey. Jom. Kita piknik malam-malam. Lelaki aku dah susah. Tu. Okey. Hey, ye. Hey, ye. Hampir habis, bang. Okey, kita dah boleh buka kursi. Sekarang. Giling sampai besok pagi. Maju lah. Awas ya, jarak Rara, jangan sampai kecungkang ke belakang. Kau, 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 kau. Betul, cek sana. Sana ya. Ya. Cepat nampak. Apa tu? Ah, sedapnya duduk di kursi ni. Besok. Apa apa kata-kata punya? Ini untuk pagi. Ah, kata-kata healing sampai pagi. Tadi kat sana ada api-api tu, tapi kita orang pergi beli makan dulu. Ya, biar api tu dah habis, tak apa, lain kali datang lagi. Wow, ada tempat letak air. Tak ada lah telefon lepak kan? Ada tempat letak air. Kita apa kan? Apa? Ibu nak macam jadi director. Oh. Rasa macam Director Ahmad Nisku. Ni lihat nombor saya. Korang tengok view kat depan tu. Bulan konon, bulan pun tak ada. Ah, tapi tak apalah, janji malam ni hujan ye. Terang bulan. Oh, sana kat Sabah panggil. Kau tengoklah budak-budak ni lepas ni. Seronoknya kamu. Rara ketipu. Mak dah panggil. Ada ketam, udang, dua jenis. Benda ni dah masak belum? Dah direbus-rebus. Tadi 6 ringgit roll, 6% roll. Rupanya ada orang Swiss Vietnam roll. Betapa bahagianya saya dapat benda ni. Dah tak peduli apa dah atas dunia ni.
laki saya kata kalau lah gempa depan tu gempa bumi, I don't care. Tadi saya cakap tu bangunan tu kalau apa gempa bumi, kemungkinan besar dia boleh rubuh luar nak roboh. Habis ni cerita dengan dia ni, dia tak ambil kisah langsung. Dia tahu dia menggunyang. Dia bilang akan healing sampai pagi ulang. Tengok, tengok saya duduk macam mana. Tengok, tengok. Tengok kerusi dia tu. Betapa suami saya ni manja-manjakan diri saya. Siap duduk atas kerusi RM5 ni. Kerusi healing. Cepik. Cepik nak ayam ni. Singkuang calit. Apa lah singkuang calit ni? Sayang.